Selamat siang teman-teman. Ini saya mau sharing pengalaman aja nih. Tadi kemarin tuh habis puring, balancing, setir pas lagi di bawah jalan tuh pas dibelok sedikit gini, dedet-dedet getarannya kayak nggak stabil gitu. Kayak kadang-kadang keras, kadang-kadang enteng, kadang-kadang keras, kadang-kadang enteng tuh. Untuk Innova yang tipe ini tadi pas kita coba cek ulang kemarin, ternyata masalahnya cuma karena bannya kemarin dirotasi. Sebenarnya kembangnya sih bagus, cuma di usia apa namanya, usia kode produksi bannya dia 2014, yang satu tadi ditaruh di bagian depan kanan, setelah dirotasi ke belakang setirnya udah bagus lagi, anteng, udah nggak gini-gini. Tadi pas jalan pelan cuma kecepatan 40-an juga udah kerasa banget gini, patah-patah gini setirnya, aneh. Ini saya juga baru ngalamin tadi pas dicek banyak, dia produksi tahun 2014 minggu ke-8, yang lainnya produksi tahun 2018, yang tadi 2014 itu ditaruh di depan kanan. Depan kanan mobilnya ini tadi geter gini, patah-patah geternya. Ini mobil kenapa? Ini habis dibalan spuring kok jadi begini gitu kan. Ya pas coba dirotasi lagi banyak, yang 2018 taruh depan semua, bagus, anteng, anteng lagi setirnya. Jadi kayak enggak, masalahnya kayak apa namanya, kayak malah dari reknya yang kena apa gimana gitu. Tapi tadi reknya udah dicoba disetelin sama bengkel, tetep aja gak mau, tetep masih kerasa. Pas dianalisa lagi sebelumnya gak begini, setelah dibalan spuring kok kerasa begini setirnya. Coba aja di spuring ulang tadi, setelah di spuring ulang masih sama. Coba di rotasi dulu banyak, habis dirotasi bagus, setirnya udah gak gini-gini lagi pas jalan, udah anteng, stabil, jos. Oke, begitu aja. Nanti semoga pengalaman ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe dan share, bagikan pengalaman-pengalaman berkendara mobil Toyota agar enak ke depannya. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe bro channel Purwadi Otomotifnya. Terima kasih. Ini bro, kode produksi ban yang ini bulan minggu ke-8 2014. Sedangkan yang lain tuh minggu ke-10 2018. Minggu ke-9 2018. Ini sudah saya taruh belakang. Yang lainnya 2018 juga. Terima kasih.